Kak Lesti Kejora Benny Mulyana Sopian akan segera menyusul sang adik untuk membina rumah tangga. Benny resmi melamar sang kekasih Ira Dahlia Handoko alias Rara pada hari Sabtu yang lalu. Benny Mulyana Sopian sebagai sulung telah dilangkahi Lesti Kejora yang telah menikah muda di usia 22 tahun. Seperti diketahui, Lesti Kejora resmi dinikahi Rizky Billar pada bulan Agustus 2021 yang lalu. Lamaran Benny Mulyana Sopian digelar dengan adat Sunda. Saat memasuki area lamaran, dua orang penari mengiringi keluarga Lesti Kejora yang tampil dengan outfit serba putih. Dekorasi lamaran kakak Lesti Kejora tampak serba bunga warna-warni. Seperti lamaran pada umumnya, Rara, calon istri Benny Mulyana Sopian, terlebih dulu disembunyikan dengan kain batik. Selanjutnya, Benny Mulyana Sopian mengungkap niat baiknya untuk melamar Rara sebagai pendampingnya hingga akhir hayat. Rara tampak cantik dengan make up flawless di hari pertunangannya. Saat lamaran, Benny Mulyana Sopian, Rara tak kuasa menahan haru. Begitupun Lesti, ia juga menangis saat menyampaikan pesannya kepada sang kakak yang akan segera melepas masa lajangnya. Rara pun menerima pinangan Benny Mulyana dengan senang hati. Sayangnya, kapan pernikahan kakak Lesti akan digelar masih belum terungkap. Namun momen lamaran tersebut, Rizky Billar tidak terlihat hadir. Lesti Kejora tampak hanya didampingi Baby L, sang putra, dan adiknya yang bernama Reddy Mulyana Sopian. Kehadiran Reddy Mulyana Sopian ikut disorot karena sosoknya yang sudah besar. Ikut tersorot seiring popularitas sang kakak, Reddy kini sudah tumbuh tinggi melebihi Lesti Kejora. Baby L pun tak kalah mencuri sorotan atas ketampanannya saat mendampingi Lesti Kejora sang ibunda di acara lamaran pamannya. Baby L yang mengenakan udeng di kepala terlihat begitu ceria. Meski bahagia, tentu Lesti Kejora sebagai adik Benny Mulyana Sopian juga merasa sedih. Pasalnya selama puluhan tahun hidupnya, Benny merupakan sosok pria yang selalu berada di dekatnya dan melindunginya. Kendati begitu, Benny Sopian tentu tidak akan berubah meski sudah menikah. Yang terpenting, Lesti Kejora pun akhirnya punya saudara ipar perempuan. Senangnya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.